it's me. Oh, this is so lucky too. See, see. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Sejuklah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Dapat banyak pahala. Betul. Kita di dunia ni, umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Dapat banyak pahala. Betul. Kita di dunia ni, umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja. Buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala didapat. Macam itulah bulan Ramadan. Buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala didapat. Macam itulah bulan Ramadan. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahuwataala yang mengalu-alukan hamba-hambanya. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahuwataala yang mengalu-alukan hamba-hambanya untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Dia lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Nah, cuba kau main. Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Aduh, ramai. Semua pun dah balik. Sebab nak pergi awal ke surau. Ha-ha, nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Kapal baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Hmm. Alasan je tu, Opah. Mereka sebenarnya nak pergi main dulu.
Alasan dia tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Hai Datu, ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Hai Datu, ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah. Pergilah. Apa? Niat tu apa? Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa? Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa? Sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Opa. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Opa.